Assalamualaikum. Ini kita panggil pokok senduduk. Ini senduduk purple. Ungu. Lagi satu senduduk putih. Tapi selalunya orang panggil dia, panggil ni senduduk merah. Pasal buah dia merah. Ini senduduk ungu ni. Ni daun dia ni, dia boleh buat ubat kalau kita luka-luka ke. Kita ambil gini-gini macam ni. Kita bubur kat luka. Cepat kering luka lah. Ini buah dia. Buah dia yang tak masak lagi ni. Ini dia punya bunga. Dia pokok ni dekat kawasan tanah merah. Memang kawasan-kawasan tanah merah tepi-tepi jalan. Dia pokok tahan lasak dia ni. Ni yang tepi laut pun. Ni tepi laut. Dia pun ada banyak ni. Dia punya apa ni? Pokok. Pokok dia tahan lasak ni. Lagi satu ni, pokok ni dulu masa kecil-kecil buat batang lastik. Batang lasit. Layor kan. Batang tu. Lepas tu sapu dengan minyak. Buat batang lasit. Lihat. Dia buah yang sudah masak. Ini burung dah makan dah ni. Dia masak kita boleh makan ni. Warna dia pun warna ungu. Kalau kita, kalau buah tu masak. Dulu masa kecil-kecil, balik sekolah selalu makan ni. Kita cari mana yang buah masak ni. Banyak makan di burung lah tu. Dia macam berbutir-butir, berpasir-pasir buah dia. Burung suka makan ni. Ini dia buah yang dah masak dah. Dia terbelah. Kita pun tak tahu dia punya zat, tapi udah Tuhan jadikan, mana ada manfaat tu. Ini dekat pokok ni. Dia punya tu. Kita Malaysia ni bertuah hasil bumi. Macam-macam ada. Tinggal lagi kita kena kaji. Orang-orang tua dulu pun dia dah kaji dah. Dia ada setengah tu, banyak yang tahu manfaat pokok-pokok di hutan kita ni. Hutan kita ni kaya dengan herba-herba. Kita tak perlu nak bergantung sangat dengan ubat-ubat apa ni. Ubat-ubat yang tiruan tu. Mana ubat kemikal. Kita kalau boleh, kita makan benda-benda yang segar. Walaupun kita tak tahu ni dia punya zat ke apa ke. Jangan kita makan terlalu banyak. Yang penting, pada asasnya kalau kera burung boleh makan, makna buah tu, apa ni, daun tu boleh makan lah. Lidah jadi biru.